Tetap. Penyalahgunaan keuangan negara rawan terjadi menjelang pemilu. Badan Pengawas Keuangan BPK pun memperketat pengawasan dana parpol. Menjelang pemilu, BPK meningkatkan pengawasan terhadap keuangan partai politik untuk mencegah adanya penyelewengan anggaran caleg dan parpol. BPK mensinyalir penyalahgunaan anggaran ini rawan terjadi pada dana bantuan sosial atau bansos yang disalurkan ke 6 kementerian. Selain itu juga dana hibah serta program-program pemerintah yang bernuansa politik. Hal ini senada dengan kekhawatiran dari Bawaslu terhadap mengalirnya dana bansos ke 10 kementerian yang menterinya menjadi caleg. Namun 4 kementerian yakni Kumham, Perhubungan, ESDM, dan Kominfo menganulir jika kementeriannya menerima dana bansos. Kalau nanti menurut data BPK, diduga ada, BPK akan cek secara sistem kepada pihak-pihak tertentu untuk kita uji kembali. Yang namanya korespondensi, benarkah ini. Setelah itu baru BPK bisa masukkan dalam laporan. Sebelum laporan BPK kita umumkan, tentu BPK ada kode etik, tidak boleh memberikan informasi keluar. Tapi kalau sudah jadi laporan, tanya. Tapi apakah ada atau tidak, tentunya BPK belum saatnya sekarang untuk mengumumkan, tapi BPK telah membuat monitoring untuk menguji bangsanya hibah, bansos, tiket, dan macam-macam.